Hai Beb, hari ini kita akan membuat ketupat dari pita Jepang. Panjang pita Jepangnya 1 meter setengah untuk hijau dan 1 meter setengah untuk kuning. Pita hijaunya kita letakkan di sebelah kanan, di bagian depan, lebih pendek daripada yang di bagian dalam. Kita akan lilitnya sebanyak 3 kali. Untuk yang kuning, untuk pita yang pendeknya ada di sebelah dalam, lawan dari yang hijau. Kita akan melilitnya 3 kali. Pertama, kita akan membuat pita hijau berada di luar pita kuning. Dalam di luar dalam lalu yang kedua sebaliknya kita akan buat selang-seling. Berarti pita hijaunya berada di dalam, lalu di luar, dalam, di luar. Untuk pita yang ketiga, di luar di dalam di luar itu salah guys. Lanjut ke pita keempat. Berarti di dalam, di luar. Lalu kita pegang ujung yang kuningnya, jangan sampai lepas. Hasilnya seperti ini.
awalnya itu pita hijau yang pendeknya kependekan. Oke, lalu pita hijau yang di bawah itu berada di yang pita hijau yang panjang itu yang di bawah berada di sebelah kanan. Kita sekarang akan menggunakan pita kuning. Pita kuningnya kita akan ke atasin. Kita lihat di bawah itu pita kuningnya ada di luar, di dalam, lalu akan tinggal. Oke. Luar, dalam, luar, dalam. Pokoknya harus kita perhatiin karena emang harus selang-seling. Oke, selanjutnya pita kuningnya akan ke kiri. Kita perhatiin itu arah yang semua pita-pita ke kirinya. Nah, itu di situ pita hijaunya di dalam, jadi sekarang pita kuningnya akan di luar. Luar, dalam, luar, dalam. Selanjutnya, pita hijau yang pendek di atas itu akan kita kebawahin. Tadi aku rapihin dulu karena kependekan. Kita kebawahin ya, Babs. Sampingnya itu yang kuning kan ada di dalam, berarti pita hijaunya akan berarti luar, dalam, harus selang-seling agar tidak terlalu. Lalu selanjutnya pita hijau yang panjang itu akan kita ke kananin, nutupin pita yang pendek tadi. Oke, berarti di luar agar pita hijau yang panjang bertemu dengan pita kuning yang pendek. Lalu pita hijau yang panjang akan kita ke kiriin agar bertemu dengan pita kuning yang panjang. Kita lihat kuningnya ada di atas, berarti hijaunya akan berada di bawah atau akan berada di dalam. Dalam, luar, dalam. Selanjutnya, pita kuning yang pendek kita akan kebawahin
atau pertemukan dengan pita hijau yang pendek. Oke, kita lihat. Itu hijaunya ada di luar, berarti pita kuning akan ada di dalam. Di dalam, di luar, di dalam. Ini sudah jadi bab, berarti kita tinggal merapikannya aja untuk pita yang pendeknya agar sama panjangnya. Dapat menarik-menariknya agar sama. Thank you.